Nah, coba. Coba tes. Asik. Jadi apa rasanya, Pak? Kecut-kecut, begitu. Okay. Tapi segar. Halo, selamat jam segini. Dan sekarang ngopinya adalah lanjutan. Kalau kemarin kita ngopi di Sumedang, ngopinya di Gedung Negara Sumedang. Sekarang kita menuju yang namanya Tanjung Durian. Tanjung Durian ya. Dari alun-alun Sumedang itu 27 km kata Google Map. Ditempuh dalam waktu 58 menit. Dan kalau dari kenyataan nggak jauh beda, guys. Cuman memang harus hati-hati, banyak belok-belok. Kita lihat petunjuk. Pokoknya mah kalau ada orang, nah dadah. Dan itu adalah salah satu yang namanya dari apa namanya GPS, GPS. Gunakan penduduk lokal. Kalau bingung tanya. Ada petunjuk. Oke. Kita menuju Tanjung Duriat. Duriatnya itu lagu Darso, Tanjung Duriat. Ya. Nah, untuk udah masuk di lingkar area apa? Waduk Jati Gede, itu jalannya udah gede. Jalannya lebar, terus juga panjang, dan ya, gitulah pokoknya mah. Berarti kalau sudah masuk sini, ini udah nggak jauh. Nggak jauh, ini udah masuk di lingkar. Yang kadang-kadang masih bingung itu adalah kalau jalur dari, pas dari Sumedang Kota ke Situ Raja. Nah, itu pokoknya ada jalan belok kiri deh, petunjuknya. Ke arah Waduk Jati Gede ya. Nah, udah di situ ini jalan nih, ada pertigaan tadi depan. Nah, ini pertigaan, kita jangan ambil kiri tapi kanan, karena kalau ke kiri ini ke arah Kujang Sepasang ya, itu ke arah Masjid Al Kamil ya. Nah, kita ke kanan, dan ke kanan terus ikutin ya. Kalau hari masih pagi apa ya, ini teh masih apa ya, lalu lintas begini aman damai begitu, tidak terlalu banyak. Dan kita dipastikan ini di Jati Gede itu banyak spot-spot wisata ya. Jadi ini salah satunya. Sehingga mungkin orang-orang datang tersebar di beberapa tempat. Jadi yang buat janjian hati-hati. Jangan sampai janjian di pinggir Waduk Jati Gede. Ini di pinggir selatan atau pinggir utara. Insya Allah tidak jumpa. Karena sangat luas sekali, guys. Ya. Oke, kita menikmati perjalanan. Dan sebentar lagi kayaknya sih ya, kita dua belokan lagi. Kita akan berbelok kiri kanan lah pokoknya mah. Dan akhirnya kita akan berjumpa dengan pintu gerbang masuk Tanjung Duriat Waduk Jati Gede. Selamat datang, dan sebentar lagi kita bisa ngopi. Wisata mah pasti, tapi ngopi yang harus ya. Gitu, oke. Nah, ini ada panitia penyambutan. Ya, terima kasih atas senyum manisnya. Dan mari kita mencari lokasi parkir. Hayu. Inilah artis-artis cele.
Satu, dua, tiga. Wis. Mantap. So, foto deh so. Patahnya apa ya? Tanjung Duriapnya. Inilah country country girl from Bandung Cimahi. Sekarang kita sudah masuk di area dan riuh begitu ya, ibu-ibu cele ini berpose, tidak masalah, lanjutkan saja begitu. Tapi kita sedang mencari tempat untuk melaksanakan ritual minum kopi. Bapak dan ibu, bapak nah, pengennya begitu, silakan sajalah. Ini waduknya sudah kelihatan, orang-orang sudah kelihatan. Kita mencari tempat yang tepat. Tinggal kita waduk Jati Gede yang indah begitu ya. Dan ini ada meja khusus, meja pandang dengan pemandangan yang cukup eksotis. Kelihatannya cocok nih buat ngopi di sini begitu ya. Karena ada meja panjang, langsung peralatan kopi dikeluarkan. Oke. Nah, meja-meja yang tepat begitu ya. Dan kita sudah menunggu aktor. Jadi aktor ngopi kali ini adalah seseorang yang akan menikmati kopi dengan keindahan waduk Jati Gede. Let's go, gaskeun. Nah, itu. Oke. Nah. Coba tes. Asik. Jadi apa rasanya, Pak? Kecut-kecut begitu. Sapi segar. Ini adalah cold brew 6 bulan, Pak. Wow. Yeah. Udah ada proses fermentasi. Kalau ini cold brew 2 hari. Bisa dicobian, Pak. Tanjung Duriat, Pak. Tanjung Duriat. 2 hari. Itu 2 hari, Pak. Jadi efeknya tidak terlalu, tapi seger. Jauh pisan sih rasa mah. Ya, biasa itu mah ya. Ya. Jadi inilah kita sedang menikmati kopi cold brew 6 bulan bersama barista tester kita, Mr. Firman. Pada duduk di sini. Lebih pahit tapi lebih nyaman kita berwisata di Sumedang saja. Hey baby. Bener ya? Nah. Dan di belakang kita ada danau dan ini masih termasuk ke dalam kabupaten yang serba tahu ya. Karena di Sumedang semuanya serba tahu. Terima kasih. Ganti gaya atau tong kita wae. Ini gak enak kumaha. Bebas ya, bebas. Tony oleh kamera. Tadi tuh ninggalin. Merah kapayun hiji. Nah, itulah gaya-gaya narsis yang ada di sini. Dari mulai semuanya lah pokoknya mah. Karena memang pemandangannya cukup luar biasa. Apalagi ini cuaca cerah banget, memang cukup panas begitu ya. Pengennya nyemplung ke danau. Tapi takut. Jadi ya kita foto-foto sajalah ya. Video-video saja dengan gaya-gaya standar begitu ya. Pokoknya mau soal perasaan di mana begitu ya. Yang pasti ini adalah di
Jati Gede, Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang ya. Ya, buka topi dulu sedikit boleh untuk sedikit bergaya. Dan mari juga kita lihat ini gaya-gaya yang lain. Tapi sebelumnya tidak lupa bahwa yang kedua di sini juga ngopi. Nah, kalau ini ngopinya di bawah apa saung-saung gitu, jadi agak teduh. Tapi resikonya di sini harus jajan dulu ya. Seberang ini ada kafe, ada tempat jajanan, ada warung. Nah, sambil bawa makanan bisa nongkrong di sini. Kembali menikmati suasana Jati Gede. Waduh. Dari tempat yang bernama Tanjung Durian. Tanjung Duriat ya. Artinya Tanjung Duriat, Tanjung itu adalah sebuah daerah tanah. Jangan lupa ke situ. Kita tuangkan dulu kodu yang di Japan dan langsung diseruput. Susah ya. Pokoknya mah iyalah, kodunya ini dari, coba siapa yang tahu, ini namanya Kuro Coffee ya. Oke. Dan tadi ya, Tanjung Duriat itu, Tanjung itu adalah tanah atau daratan yang menjorok ke laut. Ya, anggapnya ia menjorok ke waduk yang besar, meren gitu. Kalau Duriat itu adalah, apa namanya ya, rasa cinta yang paling tulus. Itu namanya Duriat, gitu. Jadi, mungkin di sini yang ketemunya tuh di Tanjung ini dengan penuh rasa cinta yang begitu tulus. Mari kita ngegoler dulu. Ngegoler dulu sambil menikmati ketinggian yang di bawahnya adalah jurang, kawan-kawan. Ya, oke, selesai ya. Dilanjutkan dengan ibu-ibu yang akan berpose. Dipersilakan. Di grup, Pak. Inilah panarosan di Jati Gede. Inilah wajah-wajah lapar. Nah, begitulah cerita ngopi di Tanjung Duren, Tanjung Duriat ini diakhiri dengan botram emak-emak baju cele yang heboh sekali. Sampai jumpa di postingan ngopi selanjutnya, karena sekarang mau makan dulu, ini takut kehabisan sama ibu-ibu. Sampai jumpa kita di episode ngopi selanjutnya. Jangan lupa, wajib makan harus, ngopi wajib. Sebagai penutup, inilah wajah panitia kelaparan yang sedang menikmati sajian makanan sambil sembunyi-sembunyi padahal ketahuan. Terima kasih. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam ngopi, salam ngopai. Hidup Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.